Syarat yang kedua, agar amalan saleh, agar ibadah kita diterima oleh Allah, hendaklah amal ibadah tersebut mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tidak memandai-mandai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, ta'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ta'azzakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang dan kesempatan. Kita masih lagi dibukakan oleh Allah pintu hati kita untuk dapat sampai ke rumah Allah yang mulia ini, khususnya menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah semoga setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya salat maghrib yang baru kita laksanakan tadi, ianya diterima dan mendapat taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang sebab-sebab agar seorang hamba tadi menjadi hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Maknanya terdapat beberapa amalan dan juga terdapat beberapa perkara yang dapat membantu seorang hamba agar ia menjadi hamba yang berakhlak mulia. Yang pertama sudah kita bahas sebelumnya, al-ikhlas. Kalau nak menjadi hamba yang berakhlak mulia, maka pastikan kita merupakan hamba yang senantiasa ikhlas. Ikhlas di dalam niat, ikhlas di dalam perbuatan, ikhlas di dalam perkataan, ikhlas di dalam menjalin hubungan sesama Allah, yaitu sesama makhluk, dan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hablum minan nas wa hablum minallah. Adapun yang kedua yang perlu dilakukan oleh seseorang hamba untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia, hendaklah ianya memiliki ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri anda kepada Allah, ilmu yang dapat mengundang keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang dah kita bincang, amalan yang perlu kita lakukan agar menjadi hamba yang berakhlak mulia, al-aqidah as-sahihah. Hendaklah seseorang hamba itu memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar. Yang keempat, perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia, an-nazar fi kitabillahi azza wa jalla, yaitu berpegang dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia,
hendaklah kita senantiasa at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan contoh ikutan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga hendaklah kita jadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang dapat menyelamatkan diri kita khususnya di dunia dan juga di akhirat. Dan yang keenam, yang sudah kita bicarakan pada minggu lepas, perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia, perbanyakkanlah berdoa. Doa merupakan mukhul ibadah, otak bagi ibadah seseorang hamba. Tanpa doa, bermakna ibadah tadi tidak ada otaknya. Mohon maaf. Jadi maksudnya di sini, doa merupakan salah satu ibadah yang dapat menghubungkan antara seorang hamba dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan munajat dan interaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, yang perlu kita lakukan agar menjadi hamba yang berakhlak mulia, hendaklah kita senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Perbanyakkanlah melakukan amalan-amalan saleh. Ini karena amalan saleh merupakan al-asas alladhi yaqumu alaihi ilmu al-akhlaq. Bahwa ilmu akhlak, ilmu adab, ianya berasaskan amal yang saleh, berasaskan ibadah yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan saleh, maka Allah akan menjadikan hati mereka itu mawaddah, hati mereka itu saling mengasihi, hati mereka itu lembut, hati mereka itu tidak keras. Jadi amalan soleh ini merupakan perkara yang ketujuh yang perlu dilakukan oleh seorang hamba agar menjadi hamba yang berakhlak mulia. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala amwalikum wala ajsadikum." Sungguh Allah bukan memperhatikan bentuk rupa jasad dan juga hartamu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan ke atas hamba ini adalah yang pertama sekali hati mereka dan yang kedua amal ibadah mereka. Hati baik tapi tidak beramal tidak juga sempurna di sisi Allah. Amal yang baik tapi hati tak benar juga tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau juga bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan saleh yang kita lakukan dan kerjakan selama hari ini memiliki syurut al-qabul. Yaitu terdapat syarat-syarat, ada tiga syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau salah satu syarat ini tak wujud atau kita tinggalkan, maka dibimbangi atau memang amal ibadah kita itu tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama agar ibadah kita, agar amalan soleh kita diterima oleh Allah? Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu amal ibadah yang anda laksanakan ikhlas karena Allah. Dulu dah kita bincang dah darjat-darjat ataupun peringkat-peringkat ikhlas yang ada pada makhluk ni. Maknanya ada tiga peringkat ikhlas menurut Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah. Ada ikhlas yang paling tinggi darjatnya, ada ikhlas yang di pertengahan, dan ada pula ikhlas yang paling rendah sekali. Tak ada lagi yang nomor empat. Kalau ada nomor empat, kata Al-Imam Al-Qushairi, maka hukumnya adalah syirik ataupun riya. Saya nakalkan daripada kitab Jawahar Tauhid,
Syarah Tahfatul Murid. Ini berkenaan dengan bab al-ikhlas. Jadi, syarat yang pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ikhlas. Syarat yang kedua agar amalan saleh, agar ibadah kita diterima oleh Allah, hendaklah amal ibadah tersebut mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tidak memandai-mandai. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan salat zuhur itu 4 rakaat, jangan pula buat 6 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat, jangan pula pandai-pandai buat subuh itu 4 rakaat. Ini maksudnya muwafaqatu au ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Semua ibadah. Ibadah ni ada jenisnya ibadah qalbiyah. Amalan saleh ataupun ibadah yang perlu anda lakukan melalui hati. Seperti takwa, tawakal kepada Allah, kasih kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap ampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Ini amalan hati, ibadah hati. Ada yang kedua, ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang perlu dilakukan oleh fizikal anda, seperti salat, seperti puasa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada ibadah lisaniyah, ibadah yang perlu anda lakukan melalui lisan, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian ada pula ibadah maliyah, itu ibadah yang perlu dengan harta. Maknanya harta anda tadi, kalau anda infakkan di jalan Allah, maka ia merupakan kategori ibadah, seperti sedekah, seperti wakaf, seperti wasiat dan lain-lain sebagainya. Dan ada pula ibadah tu qalbiyah, badaniyah dan juga maliyah. Itu perlu ada hati, perlu ada fizikal dan juga perlu ada harta. Ibadah apa? Ibadah haji dan juga umrah. Jadi semua ibadah ini kalau nak diterima oleh Allah, anda i'tikaf di rumah Allah hari ini, saat ini. Syaratnya i'tikaf tu kalau nak diterima oleh Allah, pastikan i'tikaf kita ni tadi berdasarkan ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, ibadah ataupun i'tikaf kita ni tadi berdasarkan akidah yang benar. Jadi seseorang yang melakukan ibadah tu tadi hendaklah beriman. Ya, hendaklah seseorang tadi beriman kepada Allah, barulah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Bahwa Allah lah zat yang telah menciptakan hidup dan juga mati. Ini karena tujuan Allah menciptakan hidup dan mati ke atas makhluk ini adalah liyabluwakum, untuk menguji anda semua, wahai makhluk, kata Allah, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara anda yang paling baik amalannya. Maka Al-Fudail bin Iyad pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan firman Allah ahsanu amala, amalan yang paling baik itu, wahai Imam Al-Fudail? Maka Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, ahsanu amala atau amalan yang paling baik dan bagus di sisi Allah adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amala idza kana khalisan
walam yakun sawaban lam yuqbal 'inda Allah. Wa kadzalika law kana al-'amalu sawaban walam yakun mukhlishan falam yuqbal 'inda Allah 'azza wa jalla hatta yakuna al-'amalu khalisan wa muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mukhlis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Fudhal bin Iyad, amal ibadah apapun yang dilakukan oleh hamba ini meskipun ikhlas tetapi amal ibadah itu tak benar, maka amal ibadah itu tak diterima oleh Allah. Begitu juga kalau amal ibadah yang dilakukan oleh hamba ini benar tetapi tidak ikhlas pun, amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Bila Allah terima amal ibadah tersebut, hatta yakunal amalu, sehingga anda lengkapkan dua perkara ini tadi, yaitu ikhlas dan juga benar. Ikhlas maknanya amal ibadah tadi anda lakukan semata-mata kerana Allah. Sawab benar maksudnya adalah amal ibadah itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat agar ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua benar yaitu mengikut sunnah Rasulullah, dan yang ketiga amal ibadah itu meskilah berasaskan akidah yang benar ataupun berasaskan iman kepada Allah dan juga kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi apakah atau adakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan, khususnya amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, terdapat beberapa amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan ini juga termasuk yang paling afdal di dalam Islam. Jadi banyak amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbu al-a'mal ila Allah." Amalan yang paling Allah suka sekali yang dikerjakan oleh seorang hamba ini adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Tidak membuang-buang masa, tidak lalai. Dan hati-hati ketika kita mengulur-ngulur masa, melalaikan salat sehingga hampir atau bahkan keluar waktu salat, na'udzubillah min zalik. Dibimbangi kita masuk dalam golongan yang Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian Rasulullah ditanya, thumma ayyu, kemudian apakah amal yang paling baik lagi ya Rasulullah selain salat lima waktu? Maka Rasulullah mengatakan, birru alwalidaini, berbuat baik kepada kedua ibu ayah, berbakti kepada kedua ibu dan ayah. Jadi berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu dan ayah ini bukan hanya terhad ketika ibu ayah kita masih hidup di dunia, melainkan bakti seorang anak tadi yang perlu ia wujudkan terhadap kedua ibu ayahnya tadi pun kalau sekiranya kedua ibu ayah tadi sudah meninggal dunia. Ini dengan cara anda memperbanyak doa kepada Allah. Anda bersedekah dengan memohon kepada Allah agar pahala sedekah itu disampaikan kepada arwah ibu ataupun ayah kita tersebut. Dan juga amalan-amalan yang lain yang dibenarkan dalam Islam untuk anda hadiahkan pahalanya kepada khususnya orang tua yang sudah meninggal. Tetapi mohon maaf, malangnya sampai saat ini masih lagi banyak anak ataupun waris, jangankan nak mendoakan, nak menjadi imam jenazah pun masih lagi jarang kita dapati. Untuk menjadi imam bagi solat jenazah ibu dan ayahnya sangat jarang kita jumpai. Betul?
semuanya diserahkan kepada imam. Betul sekali tuan-tuan dan puan-puan. Apabila jenazah itu anda salatkan di masjid, maka terlebih dahulu anda kena minta izin kepada imam tetap yang bertugas di masjid tersebut. Atau imam tadi mengizinkan anda menjadi imam untuk salat jenazah ibu ataupun ayah anda tadi. Kenapa pentingnya waris, khususnya anak, menjadi imam bagi salat jenazah ni? Yang pertama, kita tahu bahawa di dalam rukun salat jenazah itu ada 4 takbir, betul? Takbir yang pertama, apa yang perlu anda baca? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada berapa ayatnya? Ada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah waladdallin. 7 ayat. Amin bukan ayat. Sebab tu kalau kita menjadi imam atau kita salat, ketika membaca rukun salat Al-Fatihah ni, sunnahnya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i saktah sebentar di antara waladdallin dan amin. Jangan direct. Maksudnya ketika anda baca waladdallin, berhenti sebentar. Baru amin. Ini sunnahnya. Jangan waladdallin amin. Kadang-kadang imam tak dan lagi habis linnya, dah makmum sebut amin dah. Nah, ini kita betul-betul belum memahami lagi bab fiqah, khususnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahawa sebelum, ya, khususnya sebelum anda melakukan rukuk tu, ada 6 tempat yang disunnahkan untuk anda sakta. Jadi saya rasa ustaz yang mengajarkan ilmu fiqh sudah mengajarkan perkara tersebut. Kembali kepada pembincangan kita, anak apabila dia yang membaca Al-Fatihah tersebut, khususnya ketika takbir yang pertama, dia sedang mensolatkan jenazah ibu dan ayahnya. Bahwa rahasia dan hikmah kenapa Allah wahyukan kepada Rasulullah surah Al-Fatihah itu ada 7 ayatnya, ini karena pintu neraka jahannam ada 7. Laha sab'atu abwab. Allah mengatakan surah Al-Hijr, inna jahannama la mawa'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahannam ini adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah. Dan bagi neraka jahannam itu ada 7 pintu. Sebab itu ulama at-tafsir khususnya mengatakan, man qara'a al-fatihah bi ikhlasin niyyati ghulliqat alaihi abwabun niran as-sab'a. Sesiapa yang membaca Al-Fatihah ini ikhlas dari lubuk dalam hatinya, maka dengan izin Allah, Allah akan tutup 7 pintu neraka tersebut. Yang kedua, kenapa perlu waris tadi menjadi imam bagi jenazah tadi? Ini karena pada takbir yang kedua, apa yang perlu anda baca? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu berselawat? Karena salawatlah yang menyampaikan doa dan hasrat anda kepada Allah. Tanpa salawat, doa anda tidak sampai kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ad-du'a mauquf bainas samai wal ardi hatta tusalliya ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Doa apapun yang dipanjatkan dan dipohonkan oleh setiap hamba ini terhenti di antara langit dan bumi, sehingga kalau nak doa tadi sampai kepada Allah, pastikan, kata Umar bin Khattab, anda bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, selepas takbir yang kedua, apa yang anda perlu anda baca takbir yang ketiga? Doa. Anda tahu bahawa salah satu amalan
yang masih lagi dapat membantu seseorang hamba yang sudah mati dan meninggal dunia, yaitu doa anak yang soleh. Meninggal dunia, doa anak yang soleh ini tak mesti mak atau ayah yang meninggal tadi dah masuk ke liang lahat. Kalau dah tercabut roh tu, dah meninggal lah namanya. Putus semua amal ibadah orang yang mati itu. Jadi disitulah peluang anak yang soleh untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Tapi saya mohon maaf, apa yang berlaku? Kadang-kadang berlakunya musibah meninggal dunia, yang datang mengunjung bertanya sakit apa, sebab apa. Yang anak sibuk melayan pertanyaan-pertanyaan orang yang mengunjung. Ini kita sebetulnya sudah menghilangkan peluang yang baik sekali untuk jenazah tu. Jenazah tu perlukan doa dan amalan soleh, bukan sembang kita. Yang anda perlu tanya kenapa dia meninggal, apa sebabnya. Dia tak makan apapun, dia tak makan kambing kah, dia tak makan laksa kah, dia makan racun sekalipun, kalau Allah tidak izinkan dia mati, dia tak akan mati. Dia mati dan meninggal dunia memang sudah sampai ajalnya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan sekali-kali lambatkan, tunda mana-mana roh ajal seorang hamba ini kalau sudah sampai saatnya. Bukan sebab yang menjadikan anda meninggal dunia, tetapi ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau anda mengatakan bahwa karena eksiden dia meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, ini bermakna anda meyakini bahwa ada selain daripada Allah yang mencabut nyawa. Jadi apa tugas malaikat al-maut? Saya mohon maaf ya bicara seperti ini, tapi ini akidah. Termasuk juga coronavirus. Subhanallah, musibah dan wabak yang kita hadapi saat ini, yang merupakan wabak yang perlu kita mengambil sebab untuk menghindari wabak tersebut. Maknanya sebab ini merupakan syariat, merupakan takdir yang wajib kita ambil. Apa sebab, apa syariat yang perlu anda ambil ketika menghadapi wabak? Tentunya dengan mematuhi SOP ataupun apapun nasihat yang disampaikan oleh KKM dan juga kerajaan ataupun pemerintahan. Tetapi bukan bermakna ketika anda memakai mask inilah yang telah menyelamatkan hidupku. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anda tak pakai mask, anda berdosa. Tak taat kepada pemimpin namanya. Dan anda tidak mengambil sebab yang diwajibkan oleh Allah. Berubat itu wajib. Tapi jangan sekali-kali anda katakan ubat itu yang menyembuhkan anda. Tapi yang menyembuhkan siapa? Secara semula jadi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tak ada satu makhluk pun secara semula jadi yang menyembuhkan, yang mematikan, yang mendatangkan munafaat ataupun mudarat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coronavirus, saya mohon maaf, atau apapun jenis wabak dan penyakitnya, kita memang sebagai manusia fitrahnya ada perasaan cemas dan risau. Tetapi coronavirus ini juga merupakan makhluk Allah. Anda beriman tak? Anda percaya tak bahwa coronavirus ini merupakan makhluk Allah? Dan dia juga merupakan makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah. Rujuk surah Al-Isra dalam Al-Quran ayat 44. Allah mengatakan tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wal ard tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahu al-azim. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 44 ini, setiap makhluk yang ada di langit 7 lapis tu dan juga bumi yang 7 lapis ni, seluruh makhluk ni tak kira yang bergerak ataupun tak bergerak, yang berakal ataupun tak berakal, termasuklah dinding, pasir, batu, tanah yang anda pijak ni, termasuklah juga penyakit dan wabak ni, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, kalimat tasbih ada perbezaannya dengan takdis. Walaupun daripada segi makna sama-sama mensucikan Allah, tapi mafhumnya sedikit berbeza. Tasbih maksudnya adalah anda melakukan ibadah dan tunduk dan taat kepada Allah.
Maknanya, setiap hamba dan makhluk yang ada di langit yang tujuh dan juga di bumi yang tujuh lapis ini, semuanya tunduk, taat dan beribadah kepada Allah. Anda fahamkan makna ibadah? Ibadah ni makna dia hakikatnya adalah at-tazallul atau kamal al-hubbi wa kamal al-khawfi wa at-tazallul. Betul-betul anda rasa kasih kepada Allah, betul-betul anda sempurnakan rasa takut anda kepada Allah. Ini tasbih, ini ibadah tu. Kalau kita katakan tadi wabak dan apa saja makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih, beribadah kepada Allah, maknanya mereka betul-betul kasih kepada Allah dan mereka juga betul-betul tunduk dan takut kepada Allah. Hati-hati tipu daya syaitan. Ya, saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sekali lagi saya nak tegaskan, berubat ini hukumnya wajib. Kalau anda tak ambil sebab, maka anda maksiat dan berdosa. Tapi bersandar, berpegang kepada sebab tu, ini yang tidak boleh. Anda boleh mengambil sebab, tetapi natijah dan resultnya anda wajib serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak yang membaca doa ni tadi, kemudian pada takbir yang keempat pun doa yang dipanjatkan oleh anak tersebut. Begitu juga ketika orang tua tadi sudah masuk ke liang lahat, dan dalam mazhab Syafi'i yang afdalnya yang menyambut mayat tu dalam kubur tu adalah orang yang paling dekat kepada jenazah tu. Tapi anak, adik beradik, semua upah, semua bagi ke orang. Takut kena lumpur, takut kena pasir dalam tanah tu. Subhanallah. Padahal ada amalan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengiringkan badan ataupun jenazah tadi ke liang lahat tu, kita iringkan badannya ke arah ke kiblat. Maka apa yang perlu kita baca? Yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Adakah anda sudah pasti orang yang anda wakilkan betul-betul sudah baca ayat ni dan juga amalkan sunnah Rasulullah ni? Belum tentu. Jadi banyak amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh waris, khususnya ketika orang yang tersayangnya baru meninggal dunia. Termasuklah juga ketika anda menimbus tanah tadi untuk mengkebumikan mayat tadi, maka Rasulullah mengajarkan dengan mengepul tiga kepulan, tiga genggaman tangan. Anda ambil satu kepulan tanah, anda baca fiha minha khalaqnakum, kemudian ambil satu kepulan lagi wa fiha nu'idukum, ambil satu kepulan lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tiga genggaman tanah atau pasir kubur tu anda masukkan ke dalam liang kubur tersebut. Rujuk dalam surah Taha ayat 55. Maksudnya ketika kepulan pertama anda letakkan dengan membaca minha khalaqnakum, dari tanah inilah engkau diciptakan oleh Allah. Wa fiha nu'idukum, genggaman kedua anda membaca dari ke dalam tanah inilah engkau dikembalikan oleh Allah. Wa minha nu'idukum marratan au nukhrijukum marratan ukhra, dari tanah inilah juga nanti engkau akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita katakan tadi bahawa amalan-amalan saleh, khususnya yang paling afdal di sisi Allah, yang paling Allah suka tadi, yang pertama apa dia? As-salatu ala waqtiha. Dan yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu ayah, sama ada mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah ditanya tentang amalan apakah yang paling Allah suka, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah.
jihad saya nakalkan daripada kitab al-wasaya min Rasul sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tiga. Ada tiga jenis jihad. Yang pertama jihadun nafsi wa iblis wa syaitan. Melawan nafsu dan juga syaitan dan syahwat. Ingat lagi bahwa pernah kita katakan Imam Ghazali mengatakan empat musuh ni yang paling berat sekali dihadapi oleh manusia. Berat sekali dia untuk mengalahkannya. Dunia, nafsu, syahwat dan juga asyaitan. Jadi anda pada hari ini dengan izin Allah, anda mujahadah, anda melawan nafsu anda, anda melawan hasutan syaitan untuk tinggalkan sebentar dunia anda demi sampai ke rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban anda melakukan sujud dan salat fardu yang diwajibkan oleh Allah. Bukan itu sahaja, tetapi anda juga ke masjid ini dengan niat untuk menuntut ilmu agama Allah. Dan menuntut ilmu ini merupakan salah satu kategori jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sesiapa yang keluar daripada rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu agama Allah, maka orang tersebut dikira sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sampai bila? Hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya. Masya Allah. Jihad yang kedua, jihad ahlil fusuq wal isyan, melawan ataupun jihad orang-orang yang fasik dan juga orang-orang yang sesat dan maksiat. Adapun jenis jihad yang ketiga, jihad al-kufri, yaitu melawan orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Ada kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh kerajaan Islam, maka ini tidak boleh anda sentuh ataupun anda lakukan sesuatu perkara yang mudarat ke atasnya, karena mereka ini adalah kafir zimmi. Tetapi jihad yang saya katakan tadi adalah kafir harbi, itu kafir yang telah mengiklankan, mengisytiharkan dan memulai perang terhadap umat Islam. Inilah amal yang paling Allah suka. Ada lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang kontinu, yang istiqamah dia lakukan walaupun sedikit kuantitinya, tapi kontinu dan terus menerus dia lakukan. Ini adalah amalan yang paling Allah suka. Kemudian apalagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul kalam ba'dal Qur'an fahiya minal Qur'an arba." Fala yadurruka bi ayyihinna badakta. Kalam ataupun ucapan yang paling afdal selepas Al-Qur'anul Karim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalam ini merupakan daripada Al-Qur'an juga, ada empat perkataan yang paling Allah suka selepas Al-Qur'anul Karim. Tak kira yang mana satu anda nak dulu. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Dan yang keempat, Allahu Akbar. Ini ucapan yang paling Allah suka selepas anda membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang paling tinggi lagi berbanding tasbih. Juga orang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad kathrat 'alayya syara'i al-Islam." Sungguh banyak betul syariat Islam yang perlu dilakukan oleh hamba Allah ini. "Ambi'ni bi syai'in atashabbath bihi." Boleh tak engkau berikan aku nasihat satu, ya Rasulullah?
Iaitu di antara amalan yang banyak-banyak syariat ni, boleh tak, ada tak satu amalan yang mau, yang boleh saya lakukan, kemudian saya betul-betul amalkan amalan ni? Karena terlampau banyak amalan yang perlu saya lakukan dalam Islam ini, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Ada. La yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Pegang senantiasa, amalkan senantiasa, istiqamah, bahwa lidahmu senantiasa basah berzikir dan menyebut nama Allah. Jadi nombor 7 ini adalah amalan soleh, yang mana amalan soleh ini adalah perkara yang dapat membantu seorang hamba tadi menjadi hamba yang berakhlak mulia. Dan amalan-amalan soleh ini ada syarat-syaratnya agar diterima oleh Allah. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua benar mengikut sunnah Rasulullah, dan yang ketiga berdasarkan akidah yang benar dan juga iman. Dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang perlu kita lakukan sehingga amalan soleh ini dapat membantu kita untuk menjadi hamba yang berakhlak mulia. Di antaranya tadi salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua ibu ayah, jihad di jalan Allah, kemudian juga melakukan amalan walaupun sedikit tetapi continue, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian ucapkan dan sebarkan salam. Ini perkara yang paling afdal di dalam Islam. Ketika Rasulullah ditanya, ayul islami afdal ya Rasulullah, apakah Islam yang paling afdal sekali ya Rasulullah? Ada dua. Yang pertama, ifsya'us salam, menyampaikan, mengucapkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, anda suka memberi makan, menjamu makan orang lain. Dan masih banyak lagi amalan-amalan soleh yang lainnya. Apapun amalan soleh itu, kalau anda lakukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pastikan amalan soleh itu tadi berdasarkan syarat yang kita katakan tadi, ikhlas, mengikut Rasulullah, dan juga berdasarkan iman dan juga akidah yang benar. Termasuklah juga amalan soleh itu senyum anda, muka manis anda kepada saudara anda. Karena Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq au kama qal. Jangan pernah memandang remeh satu kebaikan, kata Rasulullah. Ketika anda bermuka manis berjumpa dengan saudara anda, maka itu merupakan perkara ma'ruf dan baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bincang pula nombor 8, apakah yang patut dilakukan oleh seorang hamba ini agar menjadi hamba yang berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif al qulub, sarrif qulubana ala ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.